Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Saiful dari PSDM PTRNI Persero. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, baik di dalam Zoom meeting ini ataupun yang sedang streaming di channel YouTube-nya RNI. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Hendri Sitanggang yang telah hadir untuk mengisi materi hari ini. Seperti yang telah diagendakan sebelumnya, bahwa hari ini tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00 akan diadakan webinar yang ke-27, yaitu tentang merger dan akuisisi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kepada Mbak Rosa, saya persilahkan tempat dan waktunya untuk memandu acara ini. Ya, Mbak Rosa, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Saiful. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apa kabar ini siang hari ini? Ya, baik. Baik ya. Oke, walaupun H-1 menuju liburan, kita masih bisa berkumpul nih di acara Best Practice Sharing PT RNI. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, berhubung sekarang sudah pelatihan ke-27, ada yang ingat nggak pelatihan-pelatihan sebelumnya apa aja? Ada yang berkenan menjawab? Waduh. Mungkin Mas Saiful bisa dikasih kisi-kisi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Kita sudah belajar apa aja? Oke deh. Kalau saya boleh ingat sih, kita udah belajar terkait desain, kita belajar terkait bisnis juga. Ada yang mau nambahin saya nggak? Kira-kira kita udah belajar apa aja? Oke. Finance. Kita udah belajar finance. Ada lagi? Oh ya, sebelum kita mulai nih, mungkin saya kasih sedikit ad-libs dulu, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang berpartisipasi aktif, juga berhasil menjawab pertanyaan, kita akan ada hadiah sebagaimana webinar-webinar sebelumnya. Kalau gitu nih, untuk membakar semangat, kita akan yel-yel dulu. Boleh ya semua dinyalain kameranya? Kayaknya masih pada adem ayem nih. Kayak hawa-hawa liburan sepertinya sudah sangat amat menyerang. Oke, saya tunggu. Oke, ada lagi kah yang mau menyalakan kamera, teman-teman? Dari 38 peserta baru ada 16 nih yang nyalain. Oke deh. Kalau gitu kita mulai aja walaupun belum semua. Yel-yelnya gini ya. Best practice sharing. Semangat belajar meski sebelum liburan. Yes, yes, yes. Oke? Okay? Siap ya? Siap. Oke deh. RNI Best Practice Sharing. Semangat belajar meski sebelum liburan. Oke deh. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Untuk gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan pembicara kita untuk hari ini terkait merger dan akuisisi. Ada Bapak Heru Prasetyo selaku Chief Executive Proxy Solusi Bisnis selaku moderator, dan Bapak Heri Sitanggang, Staf Khusus Presdir dan CEO Oso Group. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Apa kabar Pak? Baik, baik Mbak. Baik ya. Udah siap ya untuk sharing di hari ini? Siap. Oke deh. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak Ocha. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suasana akhir tahun ya, libur Natal dan tahun baru ini berbeda pastinya, karena memang ada pandemi, tapi
aura liburan sudah terasa kira-kira begitu, walaupun di rumah saja. Jadi jalur mudiknya adalah kamar tidur, teras, ruang tamu, ruang makan, balik lagi kamar tidur. Nah, itu jalur mudiknya. Baik, saya Heru Prasetyo, perkenalkan dari PT Proxis Solusi Bisnis. Jadi saya akan memandu webinar kali ini dengan tema yang berat, tapi insya Allah tidak akan dibawakan dengan santai oleh Pak Henry. Saya akan memperkenalkan sedikit profil beliau. Jadi Henry Sitanggang adalah saat ini staf khusus CEO dan Prestir Oso Group, dan sebelumnya banyak perusahaan yang dipegang, grup besar seperti Lipo Group, lalu ada Media Group ya sebagai CEO. Nah, sekarang kita semua akan mendengarkan ya paparan dan diskusi menarik yang akan disampaikan oleh Pak Henry Sitanggang terkait merger and acquisition. Nah, apa sih itu makhluknya? Nanti kita sama-sama mendengar dari Pak Henry yang sudah tidak hanya secara teori ya memahami merger and acquisition, tapi juga melakukan hal tersebut pada saat terakhir di Lipo ya, di Lipo Group. Baik, tidak panjang lebar, saya langsung menuju Pak Henry. Halo Pak Henry. Halo, Mas Heru. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing pada siang hari ini. Baik Pak, langsung waktu dan kesempatannya kami persilakan Bapak. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Mungkin saya panggil teman-teman aja karena kita satu profesi. Nah, memang jam segini jam ngantuk, apalagi besok libur. Tapi kita isi sedikit dengan refresh apa yang disebut dengan merger and acquisition. Sebenarnya ini ya ringan-ringan berat, berat-berat ringan ya Mas Heru ya. Mungkin saya coba dengan pakai bahasa umum aja. Oke. Okay. Ini saya punya background memang hobi di sini Pak, sama Ibu, teman-teman. Karena dan saya juga hobi digital. Saya juga senang sama digital dan sekarang sudah terjadi yang namanya shifting business model. Kenyamanan itu akan mati dengan sendirinya. Orang akan berjuang tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Gara-gara COVID-19 ini, mindset semua dunia berubah. Kalau saya dan society saya bilang, Tuhan lagi mereset. Ini kiamat kedua. Kiamat pertama, waktu meteor membumi hanguskan dinosaurus. Nah, sekarang COVID-19 mereset semua bisnis. Oke. Okay. Nah, nanti saya akan gambarin contoh yang sederhana, simple aja. Waktu tahun 98, saya bagian dari tim restrukturisasi ekonomi di Indonesia. Kita krisis, mungkin Bapak dan Ibu tahu. Tahun 98, mudah-mudahan sudah pada lahir, kita sudah jadi profesional. Umur 27, saya dikasih tanggung jawab untuk ribuan triliun aset negara ini. Nah, di situ saya belajar banyak, mengalahin S3, S4, S lilin mungkin ya, waktu pada saat itu. Nah, disitulah terjadi merger akuisisi yang populer di Indonesia. Dulu kita nggak kenal. Saya juga kenalnya waktu saya study di Europe. Nah, di sini bisnis sedang di-reset. Zona nyaman akan hilang. Yang ada adalah kerja, kerja, dan kerja. Kita juga buat budget sekarang nggak bisa bicara 5 tahun ke depan. Asumsi aja kita nggak bisa tahu. Pemerintahnya per 1-2 bulan, 3 bulan, asumsi berubah terus. Kita harus cepat beradaptasi. Kuncinya itu di informasi. Nah, ini penting. Oke. Okay. Nah, merger dan akuisisi itu adalah cara untuk menyelamatkan suatu jenis usaha. Kalau saya sebut saat ini ya, saya nggak bicara bilang untuk pengembangan ke depan, itu juga nanti bagian dari sana. Tapi karena situasi ekonomi sekarang, jadi orang semuanya berusaha untuk menyelamatkan bisnis atau kita sebut sustainable business masing-masing. Oke. Okay. Nah, ini slide kedua coba apa? Nah, ini slide kedua ini simple aja. Di sini Anda disebut merger with consolidation. Mungkin saya gambarin dalam bentuk tangan ya. Kalau merger itu dia gini. Ya, tuh tinggal bicara surviving entity mana. Tapi kalau akuisisi, satu tangan diginiin.
Nah, akuisisi itu bisa dalam bentuk ambil saham atau ambil asetnya. Tergantung dari value-nya mana yang tertarik buat yang mengakuisisi. Nah, di sini dibilang merger with consolidation, kalau kita lihat ada company A plus company B, itu plus ya, merger, itu menciptakan company C. Bisa aja nanti tetap aja memakai nama company A atau company B. Ini yang terjadi waktu kejadian yang baru-baru ini, itu Bank Syariah, ya, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI, itu merger, dia ambil kerangkanya BRI Syariah. Jadi entity-nya, makanya dia ganti nama jadi Bank Syariah Indonesia. Itu kita sebut merger, contoh simpel. Kalau bicara akuisisi, itu bicara yang sederhana aja Pak, tapi ini banyak yang terjadi yang di pasar modal umumnya. Kalau perusahaan tertutup, dia tidak akan disclose, tapi perusahaan yang di pasar modal, dia akan disclose bagaimana PT ATBK mengakuisisi PT B ataupun PT C TBK. Dia mau ambil sahamnya toh, nanti ada istilahnya di pasar modal ya, ada option, ada macam-macam, tender offers, gitu. Oke, nah dia membentuk company yang surviving itu company X. Nah ini yang terjadi kalau bapak-bapak, isu yang paling baru itu Indosat. Indosat itu akan mengambil perusahaan Tri yang jenisnya sama, tapi entity survivingnya nanti pasti Indosat. Mereka mau naikin pangsa pasar, mereka menaikin EBITDA-nya, gitu ya. Jadi nanti di Indonesia mungkin tinggal tiga perusahaan besar telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, dan XL. Nggak tahu kalau XL sama Indosat bergabung lagi atau merger, nah itu bisa 50-50 itu sama Telkomsel. Oke, tapi itu bahaya buat bisnis karena terbentuk kartel. Oke, nah ini kalau dari RE ini kan dari jenis bisnis macam-macam, RE itu kan kayak holding company ya, perseronya, dan punya unit usahanya itu cukup banyak. Oke, nah adapun kadang-kadang disebut merger ataupun akuisisi, itu lebih masalah perhitungan ekonomi aja kok. Dia melihat, ini sama dengan kalau saya bilang itu, kalau dalam hitungan matematik, 1 tambah 1, kalau dalam M&A itu bukan 2, Pak. Dari segi manajemen ya, jadi 1. Jadi 1 perusahaan tambah 1 perusahaan digabungin, manajemen 1. Begitu juga 1 perusahaan, diakuisisi 1 perusahaan, manajemennya 1. Itu kalau matematik. Itu kalau saya sebut itu bisnis model. Oke? Tapi kalau dalam valuation bisnis, 1 tambah 1 itu sama dengan ya tidak terhingga, Pak. Berapapun kita mau. Biasanya kita tanya sama stakeholder, maunya berapa? Oke. Nah, itu garis besar dari namanya merger and acquisition ya. Perbedaan simpel nanti Bapak-bapak bisa lihat buku, tapi saya menyampaikan ini untuk supaya teman-teman mengerti bahwa M&A itu sifatnya itu sangat holistik. Tidak ada baku. Itu sama kayak kita mengukir atau kita membuat patung. Nah, disitulah dinilai hasil patung kita tuh hasilnya bagaimana. Ya, oke. Okay. Coba slide nomor 3, Pak. Bu. Nah, ini dia merger motivasinya, Pak. Merger motivasi ini macam-macam. Kalau kita lihat itu merger as rational choice. Rational choice itu di dalamnya ada merger benefit bidder shareholders. Oke. Okay. The merger benefit managers. Itu nyatu, kita lihat satu dia straight line gitu. Nah, straight line-nya itu terdiri dari apa? Net gain through synergy. Okay. Well, transfer from customer. Nah, ini contohnya yang tadi antara Indosat sama apa? Indosat sama itu Tri. Intinya Bapak, jadi merger dan akuisisi ini kalau saya bilang karena saya gabungin dengan shifting sama digital sekarang, kuncinya cuma di data, Pak. Jadi banyak perusahaan itu lupa terhadap data pembelinya, siapa, usia pembelinya. Jadi gini, data itu kan kompleks. Ya. Saya suka algoritma, karena kebetulan saya orang fisika, ambil S2 di keuangan. Okay. Orang kadang-kadang lupa data, berarti RNI kan banyak di bidang penjualan ya. Kadang-kadang data itu dilupain, padahal data itu banyak cerita gitu, Pak. Ya. Data tidak pernah berbohong, data itu adalah real. Okay. Jadi misalnya, coba Bapak melakukan profiling, mapping. Pembeli dari bulan Januari, Desember itu pasti ada ritmenya beda-beda. Tonnya berapa, harga berapa, sesuai market.
Nah, Bapak dalam buat budget tahun depan, itu bisa langsung gampang. Nggak rumit-rumit lagi buang waktu 24 jam 3 bulan gitu loh. Karena data itu udah bicara. Itu udah karakter, Pak. Tapi kalau Bapak dalamin kayak saya punya sistem juga, saya bisa tahu misalnya Pak Heru, minggu depan hari Kamis kecenderungan pakai baju warna apa, saya tahu. Karena kecenderungan manusia itu selalu nggak mau berubah, dia senang di zona nyaman. Tuh. Nah, itu yang terjadi, oke? Okay? Nah, kadang-kadang kenapa perusahaan itu diakuisisi atau di merger? Karena salah satu pasti lemah, kalah dalam bersaing. Itu aja intinya. Jadi di sini ada lagi nanti wealth transfer from targets, net gains through private information. Kalau kita sebut sekarang itu data istilahnya. Private information itu data. Data itu menyangkut macam-macam. Nah, itu akan memunculkan nanti namanya efisiensi teori, monopoli teori yang disebut kartel, trader teori, valuation teori, dan empire building teori. Dia jadikan besar. Ya, kalau itu kita sebut merger as rational choice. Tapi kalau kita sebut merger as process custom, Mas, itu cuma proses teori aja. Bapak lihat di vertikal sampingnya. Itu merger as macroeconomic phenomenons. Itu hanya bicara disturbance teori aja. Jadi yang banyak terjadi itu merger as rational choice. Rational choice itu misalnya saya mau membesarkan diri dari segi yang nelan. Kalau yang kalah, daripada saya berjuang habis lagi biaya kos, udah yuk beli aja aset saya berapa. Itu istilahnya, Pak, ya. So simple, sederhana gitu. Mungkin coba halaman 4 next-nya, Bu. Nah, ini agak kurang jelas ya. Ini mungkin nanti dibagi teman-teman. Ini masalah value creation aja. Ini lebih tadi yang saya sebut, kalau kita mahat itu seninya gimana, ada caranya. Kalau kayak gini, kalau orang pahat itu udah expert, dia cuma butuh palu sama pahat satu. Tapi kalau orang baru pemula, dia perlu pahatnya ukurannya 1 sampai 20. Kalau udah sedikit expert, dia butuh 1 sampai 10 jenis pahatnya. Tapi kalau dia udah sangat-sangat expert, dia cuma butuh satu palu. Dia langsung bisa main. Nah, itu seninya, Pak, M&A. Okay. Jadi, itu M&A itu tergantung dari bisnis ataupun dari stakeholder-nya. Kalau saya sebut ini tergantung dari tukang pahatnya, membuat value creation-nya. Okay. Halaman 5, coba, Mbak. Nah, ini yang sering kadang-kadang terjadi, itu yang disebut horizontal merger. Atau karakteristiknya itu companies are in the same line of business, often competitors. Kita kayak Walt Disney Company, dia beli Lucasfilm. Ini yang Star Trek ke Star Wars, oke? Okay. Nah, vertical merger itu company are in the same line of production. Contohnya supplier sama customer, dia membentuk yang namanya supply chain, oke? Okay. Kayak Google acquire Motorola Mobility Holding. Okay, jadi Google mengakuir Motorola, mungkin dia mau ambil sistem untuk yang blastingnya, Pak. Itu yang terjadi. Oke. Okay. Nah, kalau yang conglomerate merger, itu biasa di Indonesia, itu banyak kita kan, negara-negara yang sedang development, Pak, atau negara yang development dan sedang mau maju, itu banyak konglomerasi. Kalau di negara lain, konglomerasinya udah hilang, yang ada cuma bicara one-prem product. Kecuali dia mau akuisisi ke samping untuk membangun bisnisnya. Oke. Okay. Itu terjadi pada Berkshire Hathaway and acquire Lubrizol. Itu yang terjadi. Jadi seninya itu tergantung dari teman-teman melihat, kalau kita sebagai decision maker, kita mau tahu bahwa perusahaan saya ini kedepannya mau apa sih? Perusahaan saya ini, kompetitor saya itu saya lihat gimana sih? Ya kan? Nah, kecenderungannya, mohon maaf, saya ngomong belak-belakan aja karena saya ini forum kayak education. Kecenderungannya bicara M&A itu lebih untuk masalah kayak seorang apa pengusaha yang bersifat kapitalis ya, Pak ya. Kalau sosialis dia lebih merger friendly. Tapi kalau merger untuk masalah bisnis, akuisisi untuk bicara itu dia lebih bicara kapitalis, bagaimana membesarkan market, bagaimana dia mau penetrate segala bidang gitu loh, Pak. Oke. Okay. Next-nya, Mbak. Nah, ini lebih M&A types halaman 6. Ini lebih misalnya merger and acquisition type itu pasti berhubungan, kalau related dia berhubungan sama unrelated. Itu biasa, Pak ya, hitam dan putih. Domestic sama cross border.
itu juga terjadi cross border antar negara atau cross border antar provinsi, perusahaan properti di provinsi DKI ngembangin ke Batam, kalau dia nggak punya lahan, ada lahan yang di Batam punya PT lain, dia akan akuisisi. Oke. Begitu juga public sama private. Umumnya perusahaan public dia lebih senang mengakuisisi perusahaan yang private. Kalau sesama perusahaan public nilainya udah ketahuan, Pak, berdasarkan saham aja. Kalau bisa private dia masih bicara diskon yang besar. Nah, kalau yang full dan parsial, nah ini istilahnya gini, Pak. Full dan parsial atau parsial yang full. Ada perusahaan yang kompleks, utuh A to Z. Cuma dia ada hilang di D-nya. Nah, dia akan cari D ini mana nih, di market. Nah, dia ambil D untuk ngelengkapin jaringan dia punya bisnis. Gitu loh, Pak. Atau perusahaan D, saking sehatnya, dia akuisisi perusahaan yang A sampai Z tadi, yang D-nya hilang. Jadi ini tidak tergantung size, Pak ya. Ini tergantung dari mana kesehatan tingkat perusahaannya, itu aja. Oke. Okay. Next ya. Nah, ini business evaluation process-nya agak kecil, tapi saya coba ceritain di garis lurusnya aja. Itu business evaluation itu pertama itu ada nilainya equity, Pak. Equity dan evaluation dari aduh, kekecilan ya. Itu evaluation, sorry Pak, equity classification dulu, kolom kedua, di bawahnya evaluation dari forecast, turun ke bawah lagi ada namanya price determination process, dan di bawahnya dibagi tiga, yang horizontal, yang vertikal itu ada income-based approach, asset-based approach, sama market-based approach. Saya terangin yang besar-besar ini, kalau ke bawah itu nanti Bapak udah tahu. Jadi kalau kita mau M&A, Pak, selalu yang dilihat itu valuasi dari yang kita lakukan. Siapa nanti entity yang surviving itu kalau bicara merger, kalau bicara akuisisi, pasti PT yang dibawa tetap hidup. Jadi gini, kalau akuisisi itu, Pak, waktu dia diambil, either kita ambil saham atau ambil aset. Kalau ambil saham kan legalitas entity company kan tetap ada. Tapi kalau merger, nyatu, mana yang kuat, dia muncul, yang lainnya hilang. Tapi kalau akuisisi, pasti yang diakuisisi secara legal company-nya tetap ada. Tapi kalau merger, salah satu pasti akan hilang. Nah, pada saat itu, baik dia tangannya gini atau tangannya gini, itu pasti yang dilihat business evaluation prosesnya dulu. Itu penting. Berapa pentingnya laporan keuangan kalau kita akuisisi yang harus WTP, Pak ya. Kalau nggak WTP, kita nggak ngerti karena yang kita ambil itu kan suatu barang. Jadi kita harus ngerti sekali gitu loh. Nah, itu aja yang detail nanti Bapak bisa lihat ke bawah. Nanti saya akan berbagi juga jurnalnya untuk teman-teman. Nanti saya kirim ke tempat Pak Heru. Nanti bisa di-sharing, jadi bisa mengerti. Nah, post-merger ini yang bahaya. Ini halaman 8. Post-merger ini agak sedikit sensitif. Oke. Okay. Apalagi yang namanya merger ya, tangannya gini. Itu saya bilang dari dua board jadi satu board. Oke. Okay. Nah, gabungin dua board kita nggak tahu mana yang bagus. Totalnya ada yang bagus keluar. Yang nggak bagus tetap di dalam. Nah, itu nanti biasanya tingkat sukses post-merger ini, Pak, di bawah 50%, Pak. Kuncinya itu tadi, di SDM-nya harus diperhatikan dulu. Jadi sebelum di-merger, kualifikasi manusia harus dilihat dulu. Karena kan kita masa dua direktur keuangan jadiin satu, pasti harus satu. CEO-nya satu, marketing-nya satu. Jadi antara mereka ini mana? Kalau nggak ada yang bagus, kan kita bisa ambil yang lain dari luar. Tapi resiko post-merger, itu secara accounting atau keuangan itu bagus. Tapi di how to manage-nya itu kadang-kadang banyak yang fail. Kita harus cari SDM yang tepat, apalagi kalau dalam keadaan gini, bagus tunjuk orang punya spesialis yang selalu melakukan transisi period. Jadi ada transisi pengelolanya gitu, Pak. Kadang-kadang kita butuh transisi transformasi sebelum dia nyatu, karena kita menyatukan dua culture yang berbeda. Dihubung bisnisnya sama, bisnis sama, belum tentu bisnis modelnya sama, belum tentu culture perusahaannya sama. Itu tantangan. Itu yang dari poin-poin itu yang paling penting. Yang terutama paling bawah, they are more success M&A case found across various industry in their opening and accumulation than their subsequent focusing phase. The reason behind the decrease
in the realizable synergy potential is the raising the price of the premium paid for the target firm. Ya biasa, kalau misalnya digabungin ini kejadiannya seperti Bank CIMB sama Bank Lippo dulu, kita merger, ada dari CIMB yang bagus keluar, dapat paket yang bagus, ada dari Lippo Bank keluar, dapat paket yang bagus, sehingga pas merger sisanya biasa kan, harus kita education lagi gitu loh Pak. Atau dari salah satu bank keluar, yang satu tetap, macam-macam. Gitu. Jadi benar-benar harus kita teliti dan kita identify at any problem. Ya. At any problem yang akan muncul atau trigger yang akan muncul. Mungkin itu aja dari keterangan saya mengenai M&A secara garis besar, Pak Heru. Kalau ada bertanya boleh, kita boleh tanya lebih enak. Karena M&A ini Pak nggak ada buku bakunya. M&A ini seni, dan ini pengalaman aja. Bisa kita terangin bagaimana prosesnya, bagaimana melakukannya. Itu standar, biasanya melakukan due diligence. Due diligence aspeknya banyak dari segi keuangan, legal, sama valuation aset. Kalau bisnis mungkin kita bisa orang-orang yang di orang Corfin, ya, corporate finance, bisa melihat atau mengantisipasi ke depan bisnis modelnya bagaimana yang bagus. Mungkin gitu Pak Heru. Thanks ya. Baik, terima kasih Pak Henry, paparannya sangat apa namanya singkat tapi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan langsung saja apa namanya kita diskusikan ke dalam apa forum ini. Jadi memang seperti kata Pak Henry sampaikan, secara teori nggak terlalu banyak M&A seperti apa teori gitu, karena di dalam M&A sendiri dalam proses itu adalah ya, mungkin saya tambahin Bapak Ibu ya, akibat COVID ini tahun 2021 sampai 2022 akan banyak terjadi corporate action menyangkut M&A. Ya, kalau orang bilang itu gini, saya background saya fisika, oke. Saya kalau lihat uang itu kayak energi, karena uang itu nggak akan hilang, dia cuma berubah tempat atau tempatnya di mana. Pada saatnya nanti dia akan keluar untuk mencari yang lebih murah. Energi kayak gitu juga Pak. Nah, sekarang tuh M&A itu banyak akan terjadi. Nah ini yang kita nggak bisa menolak dan kita juga nggak bisa menaifkan bahwa pemodal atau pendanaan yang cukup banyak. Ini kesempatan yang bagus untuk melakukan reposisi bisnisnya dia, oke? Dan ditambah dengan penggunaan teknologi ya, itu aja. Itu nanti pasti orang datang. Contohnya kita lihat bahwa di luar negeri itu namanya Walmart mati, diambil sama Amazon yang dari teknologi malah ambil Walmart. Jadi kebalik. Jadi dia butuh dari online ke offline, ya kan? Tapi dulu bisnis dari yang offline nganggap remeh ke yang online. Okay. Mungkin ini saya ceritakan juga yang terjadi yang saya punya sama teman saya punya, saya sedikit sih. Mungkin Bapak dan Ibu tahu di Indomaret, tahu di Alfamart, tahu di Alfamidi, dia punya sistem bisa beli tiket, bisa bayar listrik, bayar apa. Itu yang saya bilang, Pak. Dulu itu mungkin bagian dari cost center mereka untuk menyangkut inventory. Ya, online itu inventory. Tapi karena ada aplikasi anak-anak muda sekarang yang pinter-pinter, dia ubah itu jadi revenue. Jadi yang tadinya cost jadi revenue. Nah itu ilmu ekonomi yang kita belajar itu dibolak-balik sama digital ini. Nah, oke, okay. Bisa jadi nanti mereka ke depan transaksi yang mereka lakukan, orang yang menggunakan sistem itu banyak, itu bisa dimonetize. Bisa-bisa dia bisa akuisisi malah minimarket itu Pak, karena itu jadi contohnya kayak gini, kayak Tokopedia itu di belakangnya Alibaba, oke, masuk invest, dia ambil sahamnya Net TV kalau nggak salah ya, sekarang muncul namanya Tokopedia TV. Sometimes kita lihat kenapa dia ambil TV, oh, dia rupanya untuk mempromosikan dia punya produk yang marketplace-nya gitu loh, bukan kayak sekarang media-media itu membuat konten terlalu banyak gitu loh. Nah itu agak unik Pak. Jadi M&A akuisisi ini nanti ke depan itu agak seru ya. Saya sudah melihatnya. Oke, okay. Thank you Mas Heru.
Dari saya cukup, Mas Heru. Baik, terima kasih tambahannya, Pak Henry. Jadi, silakan Bapak-Ibu semua yang ingin ada pertanyaan, khususnya memang jika ada hal-hal yang, ini kan di akhir tahun ya, nggak tahu mungkin ada RNI punya planning, atau mungkin baru rencana yang tidak di tahun 2021, mungkin di 2022 atau 2023, melakukan merger atau akuisisi ya, dengan beberapa, entah anak perusahaannya digabung atau anak perusahaan mengambil apa namanya perusahaan di luar grup RNI. Nah, itu silakan bisa didiskusikan di forum ini. Nah, sambil menunggu apa namanya pertanyaan Pak Heru, boleh. Silakan Bapak. Saya Subekti, Pak, dari RNI, Pak. Monggo, Pak Bekti. Pak Eris Tanggang, mohon maaf, Pak. Ya, Pak. Kita membahas masalah materi kita adalah MA, Pak, ya, merger dan akuisisi, Pak. Mm-hmm. Kalau yang diteorikan merger itu adalah penggabungan dua perusahaan, membuat aktivitas dan pasiva perusahaan bertambah menjadi satu. Kalau akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan, membuat aktivitas dan pasiva perusahaan yang dikendalikan oleh pengakuisisi. Okay. Teorinya seperti itu, Pak. Terus kita melihat pengalaman di perusahaan kita di RNI. Kemarin kita punya anak perusahaan yang namanya Papros, Pak. Farmasi ya? Papros, farmasi. Oke. Okay. Nah, itu kami, kalau saya nggak tahu seperti apa prosesnya, itu diakuisisi oleh perusahaan obat-obatan kimia yang lain, gitu kan, Pak? Bahan baku? Perusahaan sejenis, Pak. Sama BUMN-nya, Pak. Nah, farmasi juga? Farmasi. Biofarma, okay. Pak, kimia farma ya? Oke. Okay. Kemudian, sementara kita kasus kita di RNI ini kan akan terbentuk klaster-klaster, Pak. Ya. Sama BUMN-nya juga. Okay. Dengan berbagai bisnis, bermacam-macam bisnis, core bisnisnya. Apakah ini, menurut pendapat apa, pertanyaan saya adalah, apakah ini yang dinamakan merger, Pak, yang klaster-klaster itu? Nah, karena pengalaman sebelumnya, kita ketika diambil anak perusahaan kita, itu kita mendapat dana segar, gitu kan. Sementara ketika kita sebagai holding dari klaster pangan, apakah perusahaan kita ini akan mengeluarkan uang sebagai orang yang mengakuisisi, perusahaan yang mengakuisisi? Oh, atau okay. Mungkin cukup dari peraturan pemerintah? Gitu, Pak Eri. Oke. Terima kasih, Pak Eri, sebelumnya, Pak. Ya, mungkin saya jawab langsung, Pak. Kalau saya, kalau lihat BUMN kan punya undang-undang BUMN sendiri, Pak, ya? Betul. Ya, undang-undang BUMN sendiri. Saya kurang mendalami itu, tapi kalau dari segi swasta atau dari segi private, kalau Bapak mengakuisisi, pasti Bapak harus ngeluarin cash. Ya. Atau bisa aja itu dalam bentuk mungkin kayak kalau dia perusahaan tertutup, langsung gini, ini agak unik nih, karena undang-undang BUMN itu kadang-kadang sama undang-undang persero agak nggak matching, Pak, ya. Nggak matching, karena undang-undang BUMN itu kan intinya selalu bicara sebagai agent of development. Oke, okay. Kalau undang-undang swasta persero, intinya kan profit, dividen. Nah, ini. Jadi kalau bicara akuisisi tadi, mungkin saya lihat dari segi bisnisnya aja. Kalau RNI sebagai persero dia holding investment, dia akuisisi satu perusahaan, mungkin tutup dilihat dari dia punya portfolio, Pak, portofolio. Oke, apakah itu nanti mendukung dari dia punya portofolio apa enggak? Ya. Ini terlepas nanti peraturannya, Pak, undang-undang kita lihat dulu ya. Oke. Nah, tapi kalau RNI sebagai holding company punya anak usaha untuk merger yang lain, ya beda kan, Pak, ya? Satu dia ambil sendiri holding, yang satu dari RNI di atas dia punya anak usaha di merger gitu loh, Pak. Oke. Nah, kalau saya lihat intinya, Pak, berdasarkan pengalaman saya itu pasti nggak lebih nggak kurang itu masalah untuk bagaimana bisnisnya itu jadi sustain dulu, Pak. Sustainable business. Oke. Kedua, kalau dia orientasinya profit, pasti dia langsung pikir, oh, ini untuk memperbesar usaha yang akan
mengasih dividen ke pemerintah nanti. Oke. Nah, penggunaan dana untuk akuisisi itu macam-macam, Pak. Bisa dalam bentuk cash atau bisa juga dia supply barang ke dalam perusahaan itu yang nilai barang ini cukup besar sehingga yang perusahaan diakuisisi itu nggak punya modal, gitu loh. Bisa aja itu dinilai. Oke. Nah, begitu juga merger yang terjadi. Merger yang terjadi kalau misalnya sesama BUMN itu agak lebih mudah karena kan saham pemerintah. Ya. Tapi kalau di swasta itu agak sedikit berdebat masalah valuasi. Gitu, Pak. Kalau di BUMN kan masalah valuasi kalau kita anggap ah, ini bagian dari apa agent of development. Oke, nanti disinergiin jadi besar. Contohnya itu yang terjadi di Bank Syariah kemarin. Nah, kita kan nggak jelas itu berapa nilai-nilai itunya, Pak. Tapi yang penting karena pemerintah kan saham Garuda, buk, gitu aja. Nah, itu Pak, Pak Subekti. Penjelasan saya secara singkat aja, karena saya nggak punya data atau strategi, nanti kita bisa bicara aja lebih detail. Pak Heru. Baik, Pak Subekti, ada tanggapan? Mungkin dasar hukumnya, Pak, mungkin kan karena semangat BUMN-nya, Pak, yang kemarin itu kan kita diakuisisi yang apa Papros itu sama BUMN-nya, Pak. Iya. Saat ini kita juga sama BUMN juga. Yang Bapak dikasih cash nggak? Bapak dikasih cash nggak? Kan? Ini saya sampai saat ini saya belum tahu informasi yang jelas, Pak, apakah dapat cash atau tidak. Nah. Karena ini penugasan juga kan, Pak, dari Kementerian BUMN, Pak. Ya, itu dia, Pak. Jadi saya bilang tadi, Pak, karena ini BUMN itu agak susah, Pak. Karena kan kita bicara kan saham Garuda, Pak. Iya, toh. Jadi mungkin lebih masalah strategi nasional, Pak. Mungkin kena kasusnya kayak COVID-19, digabungin supaya dia jadi besar. Karena kan pasti kayak kemarin Kimia Farma atau apa yang di Bandung, kan diinjek dana, Pak. Iya, toh. Untuk... Bio Farma, Pak Hendri. Kenapa? Bio Farma. Nah, Bio Farma kan diinjek dana pemerintah. Injek dana pemerintah kan selalu bentuk dalam PMP. Kecuali Garuda kan TBK, itu dalam bentuk mandatory convertible bond. Karena ada partner swastanya. Oke. Nah, di situ tuh, Pak, saya agak, kalau saya bilang, seharusnya BUMN ini agak khusus dan unik, Pak. Saat inilah paling enak untuk mereposisi semua aset pemerintah kalau itu di under BUMN, Pak. Karena selama ini contohnya, kita terbuka aja, PLN itu kan pembangkit listrik, tapi ada perusahaan BUMN Karya punya power plant juga, gitu loh, Pak. Kan agak unik tuh, Pak. Gitu? Sama kayak RNI. RNI kan besarnya kan bisnisnya kan trading ya, Pak, ya? Kalau nggak salah. Iya, toh? Salah satunya trading, Pak. Iya, ya, salah satu trading. Nah, trading masuk ke industri, ke bawah. Iya kan? Itu agak unik, Pak. Harusnya RNI itu kan untuk mengamankan dia punya produk untuk dijual gitu, bukan masuk ke industrinya gitu loh, Pak. Jadi industri itu biar dikasih ke spesialis industri gitu loh, Pak Subakti. Jadi ini lagi pemerintah kemungkinan besar sedang melakukan repositioning dengan rencana pembentukan holding company-nya gitu loh, Pak. Nah, caranya itu tadi dia pakai metode ya M&A, mana yang di merger, mana yang di akuisisi, ya gitu, Pak. Kenapa? Saya agak susah bicara di BUMN karena ada undang-undang saham Garudanya itu. Jadi pada saat siapa yang di merger, berapa nilainya, siapa yang diakuisisi, berapa dibeli sahamnya, berapa asetnya itu kan nggak muncul, Pak. Karena kan bukan perusahaan TBK. Nggak transparansi gitu ya, Pak, ya maksudnya? Saya sebut nggak bukan transparan, itu haknya perusahaan yang tertutup, Pak, atau BUMN gitu, Pak. Boleh aja. Karena kan ada keistimewaan atau lex specialis. Karena sahamnya itu kan milik pemerintah. Jadi pemerintah berkepentingan. Kecuali RNI kan, oke, Bapak bilang tadi banyak usahanya, tapi kalau setahu saya kan RNI itu kan utama mainnya kan perdagangan ya, kalau salah, Pak, ya? Agro juga, Pak. Ya, agro kan belakangan, Pak, masuknya. Karena hasil agronya yang dia dagangin kan, Pak. Nah, itu dia. Jadi nanti nggak heran mungkin bisa aja PTP yang kena holdingnya disatuin juga, nanti bisa aja anak usahanya dari RNI itu agronya disatukan ke PTP. Bisa jadi, Pak. Contohnya yang terjadi sekarang kayak rumah sakit. Ini kan udah dibentuk tuh PT Rumah Sakit Indonesia, Pak.
rumah sakit milik Pertamina, Pelindo, Pelni, atau apa pun digabungin jadi satu kan Pak? Gitu. Jadi lepas dari Persero, mungkin saya kurang tahu, bisa aja nanti kalau misalnya Persero yang melepas unit usahanya itu ya bisa aja dikasih kayak surat utang di bukunya, ya di neracanya, sehingga asetnya lepas, di spin off, baik itu di merger ataupun di akuisisi dimasukin ke PT Rumah Sakit Indonesia misalnya Pak. Oke, jadi akhirnya memang terbentuk itu ya kayak holding spesialis, jadi tidak lagi kayak konglomerasi gitu Pak. Karena kan tadi dari awal saya bilang, ke depan kalau kita memang mau negara maju, itu konglomerasi itu agak-agak enggak, baunya enggak sedap gitu loh Pak. Jadi mereka akan spesialis di industri mana, kayak misalnya Coca-Cola, Boeing, Freeport, Shell, KLM sama Air France saja gabung mereka itu ke atas under European Union. Oke. Okay. Nah, semuanya itu lebih enggak kurang dan tidak lebih mereka coba mulai namanya mengkontrol cost structure. Saya gambarkan ilustrasi aja kenapa M&A itu banyak dilakukan. Itu intinya juga lari ke cost structure. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kalau makin besar dia tidak bisa kontrol cost structure. Sementara daya beli masyarakat juga naiknya kan sangat linear, sementara cost production itu namanya eksponensial. Karena kan kita tahu bahan baku makin susah. Jadi mereka akan melakukan namanya merger-merger apa, pokoknya menekan cost structure aja, Pak. Itu penjelasan saya secara garis besar, Pak Sobati. Siap, Pak Eri. Makasih, Pak Eru. Ya, makasih, Pak Bukti. Jadi memang inilah apa namanya, ada hal uniknya ya Pak Henry ya, bahwa BUMN ini ada apa namanya kepentingan negara ya di situ. Jadi ya saya contoh memang Bank Syariah ya. Bank Syariah ini memang itu tidak didasarkan dari sisi bisnis ya. Bisnis pasti. Artinya dari sisi aset, karena kan kalau kita lihat Bank Syariah ya, ini kan jauh banget ya. Kalau dari sisi aset total perbankan itu kan masih 5%. Gitu ya. Market share-nya masih 5%. Nah, sedangkan kalau untuk meningkatkan market share itu ya butuh memang ada sesuatu yang besar. Nah, dulu kan pilihannya yang saya tahu ya BTN, Bank BTN dikonversi, atau pilihannya Bank Syariah BUMN yang di bawah BRI yang saat ini yang sedang berjalan itu pilihan kedua, atau pilihan ketiganya salah satu BUMN dipilih anak perusahaan disuntik modal. Ujungnya adalah memang untuk meningkatkan market share itu dan bisnis. Cuman memang kalau untuk yang saat ini, itu kan tadi Mbak Hendri bilang, valuasinya nggak dihitung. Saya nggak tahu tuh berapa valuasinya masing-masing. Yang kedua adalah, nah waktu Pak. Terkait waktu, ini kalau kita mencontohkan Bank Syariah BUMN, ini less than 6 month lah kalau saya lihat ya. Cepat, itu ya. Prosesnya cepat banget Pak. Gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh bertanya Pak, sebenarnya dalam mempersiapkan dalam satu korporasi ya, apakah dia mau lakukan merger atau akuisisi, itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Nah ini pertanyaan bagus, karena kan dia pakai platformnya BRI, gitu. Kalau perusahaan TBK itu minimal 6 bulan. Oke, 6 bulan. 6 bulan. Nah. Jadi untuk persiapan, tapi kan kalau di sisi 6 bulan itu kan dari sisi administrasinya Pak ya. Apa memang dari sisi, karena kita harus melakukan tadi Pak Henry, slide-nya kan melihat ada dihitung valuasinya, dihitung aset. Pak Heru, sangat simpel aja. Yang bisa kita lakukan valuation itu kan pasti BRI Syariah, karena dia TBK. Mandiri Syariah sama BNI Syariah kan nggak bisa Pak. Paling dilihat dari segi aset. Oke. Okay. Nah kedua, yang mereka lakukan itu kan dilihat jumlah nasabah. Berapa sih? Masing-masing kan dia gabungin, Pak. Karena akhirnya kita tahu bahwa sepertinya tiga bank syariah ini kalau dilepas sendiri sudah jenuh, nggak nambah-nambah gitu loh, Pak. Jadi akhirnya digabungin satu biar gaungnya nggak besar. Cuman yang jadi harus jadi perhatian khusus itu dari regulatornya, Pak. Karena syariah itu bagaimanapun di Indonesia kan masih bergabung sama bank konven, aturannya di bawah bank central bank. Kalau di negara lain, syariah itu udah punya central bank sendiri, aturannya terpisah gitu loh. Jadi produk-produk bank syariah itu bisa banyak macam. Betul. Kalau di Indonesia kan rata-rata kan muabarah tuh banyak dipakai, cuman factoring aja tuh
Murabaha. Nah, itu dia. Itu aja. Sementara kalau di Malaysia, itu bank syariah itu produknya wah macam-macam, nyaingin bank konvensional. Di Indonesia kita belum. Mungkin mudah-mudahan pemerintah habis ini mulai memikir bagaimana mengatur regulasi mengenai bank syariah. Siap. Pak Edri, ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Dari kolom chat. Dari Ibu Arundina. Dalam proses merger maupun akuisisi, apakah salah satu risiko yang tidak bisa dihindari efisien dari sisi SDM? Iya. Artinya penetapan SDM sangat penting. Dari pengalaman di lapangan, pada saat ada proses golden shake hand karyawan, justru banyak dimanfaatkan oleh SDM atau karyawan ya, yang memiliki potensi yang bagus, yang memilih keluar. Jadi pendi-pendi, Pak. Pensiun dini. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Ya, mengantisipasi apa namanya orang-orang bagus tadi yang Pak Hendi bilang sampaikan juga tadi itu melakukan apa namanya mengajukan pendi, Pak. Oh, itu sebenarnya policy dari kebijaksanaan hanya dari yang mau merger, Pak, ya, atau jadi penguasa akhirnya. Misalnya pensiun dini itu dikasih kepada yang mereka anggap kerjanya udah maksimal dan tidak berkembang lagi, gitu loh, Pak. Tapi kalau yang dilihat punya potensi besar, mungkin offering itu jangan ditawarin gitu aja, Pak. Itu kan lebih ke policy atau kebijakan kalau pensiun dini ya, gitu, Pak. Itu aja. Karena memang banyak orang lupa itu kadang-kadang di SDM itu, Pak. Itu saya bilang tadi, sukses story dari post merger itu kisah sukses nggak lebih dari 50%. Karena SDM menjalankannya itu pada kabur, Pak, yang bagus-bagus. Itu dia, Pak Heru. Kalau merger akuisisi itu gampang. Accounting, valuation, panggil KJPP, panggil segala macam, itu bisa dinilai. Tapi nanti masalahnya tools-nya ini, yang soft tools-nya manusianya itu, Pak. Itu yang susah. Yang kalaupun modalnya kuat, ya dia harus melakukan namanya education lagi, dan itu takes time, ya. Jadi akhirnya fungsi dari merger akuisisinya tidak cepat segera untuk grab market, malah harus dia konsolidasi ke dalam dulu. Nah, banyakkan orang lupa itu. Jadi dilakukan konsolidasi ke dalam, dia itu butuh 12 bulan lebih ya untuk ngatur kiri kanan sampai rendam sama ribut kiri kanan macam-macam lah. Baik. Bu Arundina, apakah sudah cukup jelas atau ada ingin disampaikan lagi, Ibu? Prinsipnya sih jelas, Pak. Halo. Terdengar, ya, Ibu. Pak? Terdengar, Ibu. Iya, karena menarik, Pak. Kebetulan ada kawan, Pak, di Bank Syariah yang kemarin baru saja di merger dan di usia 40 awal lah dengan posisi yang juga sudah lumayan di menengah gitu, juga tertarik untuk keluar gitu, Pak. Karena memang kawan ini juga punya kemampuan, ya menurut saya juga di atas rata-rata gitu, udah punya perhitungan tersendiri ketika mau keluar, mau ngapain dan ABCD-nya itu sudah. Ya karena punya potensi itu tadi, Pak, ketika tapi pengaruh dari omnibus law ini juga ternyata berefek, Pak. Ya. Ternyata offering-nya nggak semanis yang dulu-dulu. Iya, gitu. Memang, Bu. Jadi undang-undang cipta karya ini sebenarnya sama kayak COVID, itu mereset semua, Bu, ya. Kalau nggak nanti, ini Ibu tadi, ini lebih dari segi keuangan. Ya. Mungkin ada orang keuangan atau orang pajak, itu jadi PR bersama juga. Kenapa perusahaan yang go public kita nggak bisa lihat mereka berkembang dengan pesat? Bukan dari segi bisnisnya ya, bisnisnya bagus. Ataupun perusahaan yang sebenarnya R&D kan bagus, sehat. Tapi kenapa borrowing kapasitasnya itu, kapasitinya di keuangan itu nggak bisa berkembang pesat? Itu jadi pertanyaan, itu nggak lebih dan nggak kurang. Itu tadi masalah revaluasi aset. Ya. Di negara lain yang nerapin IFRS, International Financial Report System, itu tiap tahun itu valuasi aset itu mandatory. Okay. Contohnya ya, ambil simpel aja, kayak kita. Dulu Bintaro 20 tahun yang lalu, sektor 3 sih belinya harganya berapa sih ya? 400 jutaan, 200. Sekarang nilainya 4 miliar. Tapi karena dia ambil KPR 25 tahun, paling sebentar KPR-nya itu udah tinggal 50 juta. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh asetnya. Oke, okay. Nah itu juga terjadi ke SDM tadi, Bu. Jadi SDM itu dia tahu, dia udah punya perhitungan bagus bahwa kalau nanti gini-gini, pasti orang yang pinter, yang punya potensi, ngambil kesempatan gitu, Bu. Sayang saya nggak boleh, dari dulu saya nggak dapat kebijakan itu, jadi saya nggak pernah ngalamin namanya pesangon gitu.
paling enak ya pesangon ngerasain ini, tapi dengan undang-undang omnibus law ini, jadi hitung-hitungannya jadi berubah gitu kan, ada ketentuannya ya terjadi. Nah itu dia. Iya. Itu Bu. Betul. Ya dengan perhitungan yang agak lebih sedikit aja, ini masih yang Iya Pak. Jadi dengan penawaran yang agak turun ini aja, kawan saya masih agak tertarik gitu kan, karena ya itu tadi Pak, kalau di luar sana ada potensi yang lebih baik, ya dengan berbagai macam pertimbangan sih. Artinya tadi Pak, penetapan berarti kuncinya kan memang kalau saya perhatikan yang di post tadi Pak, di proses setelah proses merger akuisisi ini menjadi sangat penting gitu ya Pak, di sini key success story-nya nanti. Jadi gitu kan. Istilahnya saya bilang Bu. Terus itu menyambung yang Pak Subekti tadi. Nah. Ya. Ya. Ya Pak Henry. Gini Bu, jadi apapun kegiatan itu kuncinya selalu saya lakukan, saya mapping dulu Bu. Baik itu dari segi keuangan, aset, SDM, saya selalu mapping. Oke. Okay? Nah kalau saya ada mapping, saya sudah tahu orang punya potensial kayak teman Ibu, saya nggak kasih kebijakan keluar Bu. Kan itu hak saya sebagai perusahaan. Itu kadang-kadang ya. Orang lupa. Makanya kadang-kadang waktu penunjukan direksi juga harus ya, sepakat Pak. Saya nggak kasih Bu, dan saya selalu kena gitu dalam karier saya. Jadi nggak nikmatin pesangon, padahal enak pesangon Ibu ya. Baik Pak. Dan kedua, gara-gara omnibus law ini banyak orang berkreasi sekarang. Contohnya ya, contoh yang kita nggak pikir. Orang di pedalaman, dia lihat itu potensinya bagus, dan dia penduduk asli sana, dia boleh berusaha, nggak perlu buat PT. Jadi dirinya sendiri itu badan. Ya, kalau teman-teman baca di omnibus law itu, badan kita ini bisa jadi badan usaha sendiri, pribadi. Kalau daerah kita punya potensi. Contohnya gini, saya suka iseng ya, saya suka iseng. Bukan promosi juga, bukan. Ada sistem supply dan demand, itu kadang-kadang orang belum perhatikan dengan rinci dalam bisnis ya, supply and demand. Kenapa selalu inflasi kita tinggi, kenapa ada surplus, paling sebenarnya enggak. Jadi ini masalah supply and demand. Okay? Saya ketemu ada beberapa anak muda, itu menciptakan aplikasi untuk supply and demand. Dan saya tertarik. Sebenarnya buat mereka itu sepertinya kayak biasa. Tapi kita sebagai orang pemain dunia usaha atau bisnis, saya langsung bilang, istilah saya ya, itu aplikasinya itu bisa kontrol inflasi. Ya. Supply and demand, kalau bisa dimasukkan aplikasi, itu namanya kontrol inflasi. Dan kontrol inflasi, itu ilmu paling tinggi di ekonomi. Ditemukan oleh digital system, algoritma, blockchain, gitu. Nah, itu didukung sama pembangunan pemerintah sekarang di infrastructure, connecting sebut kita. Tapi dari connecting itu sebenarnya ada bisnis supply and demand control. Nah, itu kadang-kadang inovasi ya anak-anak sekarang. Jadi, contohnya kayak teman Ibu, dia mungkin keluar, dia lihat peluang, Bu. Gara-gara connecting ini udah mulai bagus, dia lihat peluang. Gitu dia. Itu yang terjadi, nah. Ekonomi itu akhirnya larinya kayak gitu. Konglomerasi itu nanti nggak ada lagi. Karena konglomerasi itu kos, biaya. Kalau dia udah mulai berpikiran kayak gitu, Bu. Aplikasi kan cuma modal satu laptop aja ya. Habis itu launching. Kayak Gojek kan nggak punya aset. Tokopedia punya barang. Bukalapak punya barang. Nggak ada. Semuanya mainnya aplikasi. Nah, kalau dia jago di situ, dia kumpulin dua atau tiga teman aja. Dia langsung bicara connectivity, itu bisnis itu udah menggurita sekarang, Bu. Itu dia. Jadi manusia-manusia kayak gitu harus kita perhatiin. Nah, mungkin RNI ke depan juga harus mulai terjun juga ke bicara aplikasi, karena kalian bicara trading. Kalau bicara trading, orang selalu bicarakan commodity, orang nggak bicara connectivity. Nggak bicara oversupply yang dikontrol. Jadi zona nyaman itu nggak ada lagi, Bu. Digital ini bikin manusia itu berubah cara berpikirnya. Ya, itu aja saran saya. Jadi M&A pun, secara teori itu, ke depan tuh berubah juga. Cuman kita tahu istilah merger acquisition, tapi tools-nya udah beda. Kan saya udah bilang dari awal, ini udah kiamat yang kedua. Yang pertama kan dinosaurus.
Karena kiamat kedua ya kenyamanan, zona nyaman akan hilang. Orang akan timbul bersaing. Kenapa? Bersaing itu muncul kenapa? Informasi yang begitu mudahnya didapat. Jadi competitiveness itu muncul karena information yang kita dulu nggak percaya. Dulu kan kita bilang competitiveness itu muncul karena apa? Penguasaan SDA, penguasaan apa? Sekarang udah enggak. Hati-hati di sini, Bapak, teman-teman. Oke. Okay. Baik. Gimana Bu Arundina? Oke. Okay. Baik. Sudah Pak, terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Sama-sama baik. Bu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Henry. Izin bertanya, dalam suatu proses merger dan akuisisi, ada potensi terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimana kriterianya suatu proses merger dan akuisisi dikatakan melanggar aturan undang-undang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Kemudian terkait dengan holdingisasi BUMN, ada rencana RNI menjadi holding pangan, Pak. Apakah hal tersebut aman bagi RNI karena bidang pangan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 45. Setuju. Nah, bagaimana batasan monopolinya agar tidak dianggap sebagai kartel? Oke. Dari Bapak Deni Wahyu Kutuma. Oke. Ini sih sangat bagus pertanyaannya. Ya, ini memang jadi PR kami sebagai orang. Kalau saya bilang itu, saya dulu lupa namanya corporate rider. Atau corporate rider, ambil perusahaan, bagusin, jual. Ambil perusahaan, bagusin, jual. Sekarang enggak. Ambil perusahaan, merger, structure, jual gitu, Pak. Oke, jadi contoh kayak perusahaan Telkom tadi. Oke. Undang-undang monopoli itu kan bilang jumlah percentage kalau udah melebihi dari ketentuan kan berarti udah membentuk kartel. Gitu. Ya. Kan jadi dilema juga, Pak. Ini yang dilematik. Oke. Satu sehat, satu sakit. Masa sakit harus terus ada kan pemegang sahamnya kan nggak kuat. Iya kan, Pak ya? Dia harus cari investor lain lagi. Tapi investor lain juga masuk, dia lihat market share-nya kecil gitu loh. Kan jadi dilematik. Nah, ini memang harus ada diskusi yang mendalam dengan pembahasan masalah ini. Oke, nah saya tidak bisa memastikan. Contohnya ini ke depan, untung masih jadi tiga. Ada Telkomsel, ada Indosat, ada Excel. Masih ada tiga. Kalau dua kan langsung kartel dianggap. Nah, tiga pun kita anggap mulai kartel. Karena penguasaan market-nya udah besar. Contoh Telkom, di perusahaan seluler tadi, jadi apapun mereka buat produk ya kita telan aja kan. Nah itu memang fungsi dari apa namanya KPPU itu harus bisa melihat bukan dari market share aja, tapi penguasaan teknologi atau apapun itu tolong dilihat. Atau mungkin nanti di bisnisnya seluler yang tadi itu mulai dipecah tadi, data siapa, voice siapa, teks mana, jadi. Untuk menghindari yang namanya monopoli. Saya kurang mengerti masalah monopoli, tapi kalau saya lihat dari bisnis, itu hak-hak mereka untuk mengembangkan diri. Oke? Okay? Nah, kalau RNI mau jadi perusahaan pangan, that's a good man. Ya. Ke depan itu, food industry sama digital, itu yang jadi main player. Kalau RNI fokus untuk menjadi main di pangan, sekarang bicara pangan yang mana, jangan terlampau banyak, mungkin cukup 5 tanaman utama atau apa. Jangan terlampau diverse, bebas. Karena gini, contohnya kelapa sawit sama kelapa. Gitu. Kalau kelapa sawit itu kan produk Afrika yang dimasukin ke Indonesia. Sementara kelapa itu kan udah ada dari Indonesia. Okay. Nah, kelapa sawit memang kenapa dimasukin? Karena bisa dibudidayakan, jadikan satu industri. Tapi kalau kelapa, kan itu perkebunan rakyat ya, itu susah dikontrol. Nah, begitu juga dengan pangan. Kayak petani, kontrolnya dari mana? Mereka itu kan independen. Nah, balik lagi ke yang tadi saya bilang, bagaimana bisa mengontrol supply dan demand, bagaimana menemukan motong jalur antara produksi sama pembeli. Itu pasti pakai digital, Pak. Jadi kalau saya bilang, RNI pun kalau mau bertransformasi ke industri pangan, coba mulai gue pikir, bukan atas penguasaan aset, tapi penguasaan atas teknologi. Pakai blockchain ya, Pak, ya? Ya, itu dia.
Itu saya bilang tadi, selama ini kan RNI kan punya data tuh perdagangan. Kenapa data yang ada tuh nggak diolah dulu kekuatan strain-nya di mana? Itu. Jadi contohnya kayak Gojek. Gojek itu lebih gede pada RNI ya, dari valuation. Cuma 5 tahun. Tapi udah langsung dekakor. Nah, petani juga kan banyak. Saya punya data itu petani ada sekitar 44 juta petani di Indonesia, Pak ya. Ada yang petani miskin itu sekitar 4 juta, sekarang gara-gara COVID naik jadi 6 juta petani kita miskin. Saya bertanya kembali, apakah RNI bisa ngontrol 44 juta petani dan berapa juta nelayan? Pasti apa? Bukan penguasaan aset ya, tapi atas apa? Penguasaan teknologi, aplikasinya dihidupin gitu loh. Sehingga connectivity antara penjual pembeli itu connect. Nah, RNI mainnya di logistik. Karena ke depan juga di Indonesia ini logistik, Pak, yang nguasain logistik itu nanti itu yang megang republik. Kita kan negara pulau. Ya, gitu juga terjadi kayak seperti sekarang, kayak maskapai penerbangan itu. Kenapa rontok? Padahal kita antar pulau harusnya kuat. Domestic market kita kan masih ada. Kalau Singapura kecil, Dubai kecil, Qatar kecil, sekarang kan pada itu collapse dia punya airline. Pemerintahnya injek dana cukup besar untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Sementara Indonesia kan antar pulau yang diangkat barangnya untung. 1 kilogram barang sama 1 kilogram manusia berat lebih mahal 1 kilogram barang loh. Kenapa nggak kepikiran kayak gitu-gitu gitu loh. Kita jangan mau jadi follower. Kalau perlu kita yang jadi trendsetter. Jadi kita lihat lagi ke dalam, pangan itu bagus, tapi bagaimana ngontrolnya? Karena pangan itu, industri pangan itu kalau kita sebut dijadikan industri, itu agak ribet urusannya. Ya. Contohnya mau buat 1 juta hektar sawah, bagaimana ngontrolnya, Pak? Berapa banyak pegawai yang nanti yang ditutup sana yang ada cost-nya, harga jualnya nggak seimbang sama biaya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, nah, coba dimanfaatin lah teknologi, coba dimanfaatkan. RNI mungkin jaringan distributornya udah kuat, tapi kolaborasi itu penting ke depan. Nah, kuncinya itu tadi di SDM. Ini yang agak jadi pikiran yang harus diselesaikan oleh RNI. Saya pikir mereka perseroan yang sehat, tapi jangan diam dan merasa kita udah bagus. Persaingan tuh dari hari Pak, detik ke detik itu berubah. Itu saya lihat dari orang tua saya, dia kebetulan sarjana elektro di telekomunikasi. Tiap hari dulu waktu saya masih kecil, saya lihat dia baca aja buku tebal-tebal doang. Saya tanya, why Papa always reading the book? Dia bilang, cuma satu, because the world is always changing. Itu jadi pengalaman buat saya. Ya, dunia itu selalu berubah. Nggak ada dunia itu tetap, nggak ada dunia itu nyaman. Kadang-kadang kalau kita bicara saat ini, mungkin kita sebut bual ya, apa, kayak mimpi. Tapi no man, this is the real fact now. Itu dia. Jadi M&A itu hanya sarana untuk kita besarkan, tapi yang paling penting harus pakai teknologi. Gunakan dashboard untuk controlling. Gunakan teknologi untuk komunikasi. Gunakan teknologi untuk monitor hasil produksi atau perdagangan. Dari situ Bapak dan Ibu pasti lihat. Nanti dari situ kuat, baru M&A itu hanya untuk membesarin pangsa pasar. Kenapa? Yang kita ambil itu bukan pangsa pasarnya, Pak, tapi datanya. Mining data, data mining. Itu yang kuncinya. Karena kalau kita nguasain data, Bapak adalah pemenang. Karena RNI banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Masa nggak bisa data sih? Petaninya berapa, ininya berapa. Dan kalau konsolidasi ke pusat langsung mikirin, oh bisnis modelnya kita harus kayak gini. Wah keren tuh. Itu sangat keren. Baik Pak Hendri. Terima kasih Bapak. Pak Denny, ada tanggapan dari jawaban Pak Hendri? Apakah sudah puas? Apa supaya nggak terjadi kartel itu memang perlu kontrolinya ya Pak, yang perlu diperkuat ya Pak. Tapi kita namanya perusahaan kan kita tetap perusahaan untuk besar Pak. Masalah nanti kita kena itu ya biar aja mereka awasi, nanti baru oh tegur salah nggak boleh, oke baru kita. Kalau nggak, sekarang saya bingung juga Pak.
Karena namanya kita perusahaan kan pengen besar ya. Iya, oke, cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Denny. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Henry. Iya. Diskusinya menarik nih, banyak pertanyaan. Mohon dijelaskan alasan yang bagus untuk merger dan yang meragukan. Alasan yang bagus untuk merger tadi satu saya bilang Pak, perusahaan itu kan butuh tumbuh. Tumbuh itu ada dua cara yang kita sebut organik dan anorganik. Oke. Kalau organik zaman sekarang itu butuh waktu lama. Nah, kita lakukan namanya anorganik. Nah, anorganik itu pasti melalui kalau nggak merger akuisisi. Ya. Di industri yang sama atau industri yang menjadi supply chain kita. Itu Pak Heru. Suaranya? Pak Giovanni sudah cukup? Yang untuk yang meragukan Pak, kira-kira mohon dijelaskan Pak, alasan-alasan yang meragukan. Alasan yang meragukan itu sangat simpel Pak. Oke. Kadang-kadang kita gini, satu utama kita harus lihat dulu dia punya data. Data itu ya laporan keuangan, data market penetrasi market dia Pak. Oke. Dan kadang-kadang kalau itu tidak puas, tapi ada juga yang menguntungkan. Satu, misalnya, oh dia punya teknologi, tapi dia belum bisa mengembangkan, kita butuh teknologi itu. Itu aja Pak. Jadi kalau meragukan itu ya, kita harus melakukan due diligence. Itu aja Pak. Kita butuh data lah. Data yang dia punya apa, misalnya laporan keuangannya, lihat kenyataannya sama laporan aktivitas, sama rekening bank, gitu loh. Atau kalau kita ambil yang tadi tiga tadi jelek, tapi dia punya satu niche atau kekuatan yang kita tidak punya, nanti kita boleh ambil. Tentu di harganya dia akan beda. Tapi kalau yang meragukan, laporannya nggak jelas dan tidak ada keunggulannya, ya nggak usah dilihat lagi, Pak, lupain aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Ya, jadi benar, menjelang atau memang pada saat kita memiliki rencana merger atau akuisisi, yang harus dilakukan pertama adalah due diligence Pak Henry ya. Ya, DD itu wajib. Ya, jadi memang ya tadi seperti Pak Giovanni sampaikan, jadi yang ragu-ragu ini biar terseleksi. Ternyata hasil due diligence-nya memang menyatakan ini tidak compete terhadap bisnis masa depan perusahaan, ya jangan diteruskan. Kira-kira begitu. Kanan aja. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Edri. Ini dari YouTube. Nah, YouTube. Dari YouTube channel ini ada pertanyaan. Dari Ibu Lupita. Pak, untuk perusahaan jasa bukan TBK, yang aset terbesarnya adalah piutang dan utang. Apakah mungkin aset terbesarnya piutang dan utang? Oke. Okay. Apakah memungkinkan ketika dievaluasi memasukkan valuasi SDM yang key personil? Artinya mungkin ini lebih valuasi yang sifatnya intangible ya, yeah. SDM yang key personil itu. Oh, karena itu juga simpel aja Pak Heru. Ya, gimana Pak? Lihat lagi piutang sama hutang, itu aja headhunter ngubungin orang yang pinter, ambil untuk pindahin ke perusahaan kita. Simpel, apalagi perusahaan jasa ya. Iya. Nggak ada asetnya. Tapi kalau dia bilang utang piutang itu, piutangnya dia bilang besar, kita tinggal lihat ya tenornya berapa lama. 30 hari, 60 hari, sebenarnya. Aging-nya, Pak ya. Nah, gitu aja. Tapi kalau memang utang piutangnya besar ya cuman selisihnya 10-20%. Gitu. Tinggal ini bukan bocorin rahasia ya. Hubungin headhunter, kontak ke orang siapa yang berpotensial kan dan tawarin. Gitu kan Mas Heru. Nah. Ya, tapi ini ada bawahnya Pak. Sementara berdasarkan PSAK 19, aset tidak berwujud atau intangible asset tidak memungkinkan untuk mencatatkan key personnel tadi Pak dalam laporan keuangan. Oh, ya. Jadi gini, itu lain. Jadi akuisisi ini bukan bicara merger akuisisi lagi. Itu udah di luar itu. Jadi gini, itu kan lebih larinya ke KPI, ke person-nya. Ya. Kita bisa tahu KPI-nya di perusahaan itu siapa sih orang yang bagus,
tentu kita kan coba diskus sama headhunter dulu. Headhunter langsung kan mendefine itu karyawan di mana, bagusnya di mana, KPI-nya muncul, dan dia baru over ke kita. Jadi nggak usah perusahaannya diakuisisi, manusianya aja ditawarin offer lebih bagus. Oke, Pak Henry. Semoga kan inti masalah utama dari merger akuisisi kan nggak mau nambah pusing. Iya, betul. Walaupun karyawannya pusing sendiri juga, Pak ya. Pindah enggak. Ini yang selalu jadi pertanyaan buat teman-teman ke saya. Kalau saya orangnya kalau bicara pekerjaan ya pekerjaan, jangan sentuh ke manusianya. Kita kan bukan yayasan atau panti asuhan. Oke, tapi dengan kita melakukan akuisisi juga di perusahaan besar kita juga butuh SDM yang banyak lagi gitu loh. Tapi kalau kita akuisisi pakai lihat manusia kayak gini nanti nggak jalan-jalan, Pak. Ya, betul. Nah, kalau dari kolom chat tidak ada pertanyaan atau yang ingin langsung open mic, silakan. Apakah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom meeting? Tanya aja Pak, apa aja boleh kok, nggak ada masalah ya. Kita diskusi. Nah, iya betul. Jadi gini Pak Henry, saya coba diskusi untuk memancing juga. Nah, jadi dalam proses merger dan akuisisi sebenarnya dua proses itu yang lebih kompleks itu proses yang mana Pak? Yang merger atau akuisisi? Yang kompleks itu merger. Kalau akuisisi kan cuma ambil saham atau ambil aset. Kalau merger itu pasti ada pengurangan karyawan. Kalau akuisisi kan ambil saham aja, portofolio dari atas atau dia beli aset aja. Karena perusahaan yang diakuisisi itu tetap berdiri. Kalau merger kan salah satu harus hilang. Hilang. Jadi hanya kalau akuisisi itu kepemilikannya aja Pak ya? Ya. Berganti. Ya. Oke. Nah, memang post merger itu luar biasa ya. Jadi ini yang saya dengar juga mungkin Pak Henry yang punya pengalaman jauh lebih ini adalah mandiri Pak ya. Itu post merger-nya kalau nggak salah dengar juga itu butuh waktu 5 tahun ya untuk bisa secara apa culture budaya itu udah nggak yang lagi gua orang BDN kumpul orang BDN gitu kan Pak. Mantan ya. Apa namanya Exim, wah ngumpul ya. Tuh Exim. Ya. Mereka butuh 5 tahun kan karena besar Pak. Ya. Besar. Nah kalau swasta kan rata-rata bisa di sizing gitu loh Pak. Baik, ini ada pertanyaan nih Pak. Pak Giovanni lagi nih. Mohon dijelaskan Pak contoh pertimbangan strategic option dalam M&A. Pak ulangin lagi Pak. Mohon dijelaskan contoh pertimbangan strategic option dalam M&A. Itu ada dua kegiatan yang berbeda. Jadi kalau pertanyaan strategic option untuk M&A itu mungkin saya harus bisa merger sendiri, acquisition sendiri. Oke. Okay. Tadi saya bilang kalau merger itu kan bisa vertikal atau horizontal. Kepentingannya bagaimana? Biasanya diambil industri yang sejenis, ya, sejenis kebanyakan. Itu untuk mengembangkan pasar, menambah jumlah pelanggan, dan pasti tentunya menambah EBITDA-nya. Contohnya kayak Telkomsel, Indosat sama Tri. Itu mereka merger. Tapi kalau akuisisi itu biasanya lebih mereka melihat sinergi sama dengan aset yang mengakuisisi. Dia bisa aja kalau dia lihat bahwa gini, yang tadi saya bilang kalau di akuisisi itu diambil, dia lihat mungkin ada 5 bidang, dia cuma mau ambil satu aja karena sinergi sama mereka. Atau 2 diambil, gitu loh. Tapi kalau merger, dia melebur. Gitu. Jadi kalau didefinisikan ya, strateginya yang pasti untuk pengembangan usaha, itu utama 1. 2, untuk mengambil
data atau basic customer-nya, atau kita sebut dalam bahasa ekonominya kayak market cap-nya gitu loh, atau penguasaan pasar berapa persen gitu, Pak Heru. Baik. Enggak kompleks kok, Pak. Itu simpel aja, kecuali itu di dalam bidang teknologi, itu baru banyak harus di-define lagi itu teknologi kan. Teknologi kan macam-macam. Teknologi kan cepat. Kan kalau nggak salah di ilmu ekonomi kan namanya depresiasi terhadap teknologi kan sangat tinggi. Orang beli barang baru aja keluar toko langsung kepotong 25%. Misalnya gitu. Gitu. Jadi teknologi itu harus define lagi. Nah, jadi semuanya harus di-define benar-benar. Itu tadi sebelum semuanya due diligence dulu, Pak. Tapi kalau Bapak bilang untuk mengambil keputusan kenapa lakukan merger dan kenapa lakukan akuisisi, yang pasti untuk pengembangan pasar atau sinergi untuk atau itu tadi unorganic growth. Betul, betul. Baik, semoga menjawab Pak Giovanni. Terima kasih Pak. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari ini namanya SDM PT PG Raja Wali. Ya, nanti mungkin dengan siapa nanti kita akan tanyakan. Nah, pertanyaannya dalam proses merger, masalah pajak atau kewajiban menjadi beban masing-masing pihak atau menjadi tanggungan siapa aja, Pak? Nah, itu kalau saya sebut itu a friendly negotiation aja. Saya nggak bisa bilang siapa. Itu bisa dua belah pihak, bisa satu pihak. Tapi itu kan tergantung dari valuation yang diakuisisi, Pak Heru. Oke, baik. Makasih Pak Hendri. Semoga menjawab. Ini ada Pak Dini lagi nih. Pak Dini nanya lagi. Apakah ada contoh kasus real, Pak, proses merger atau akuisisi yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Jadi, apa namanya, contoh kasus misalkan ada perusahaan merger atau akuisisi yang di mana itu menjadi end-to-end-nya itu di dia gitu loh, Pak. Di monopoli. Ujungnya adalah dia yang punya ini. Saat ini punya di Indonesia itu. Belum. Okay. Saat ini di Indonesia belum. Kadang-kadang yang disebut monopoli kan, apakah dari jumlah perusahaan, apakah dari jumlah penguasaan market. Nah, kita kan nggak jelas itu, Pak, ya. Nah, jadi kalau saya bilang saat ini sih belum ada, kecuali nanti ini perusahaan komunikasi ini, kalau gabung jadi tiga utama, apakah tadi bisa dimasukin kategori monopoli apa enggak, kan nanti dilihat lagi. Kalau jumlahnya tiga kan dianggap kan bersaing, kalau dua kan langsung monopoli, kalau tiga kan masih bisa ada persaingan. Tapi kalau sudah menyangkut percentage market cap mereka di pasar masing-masing, apakah itu bisa dilihat lagi, kan? Yang disebut monopoli itu enggak semudah kita bilang dari segi bawah, oh dia besar ini, oh, itu. Ada formula yang mungkin tim dari itu bisa menerangkan di next-nya kalau ada session. Nah. Oke, terima kasih Pak Hendri. Mudah-mudahan menjawab Pak Denny. Ya, terima kasih Pak, cukup Pak. Oke, ini Bu Arundina. Nah, nanya lagi. Nah, ini cukup antusias Pak Denny, Bu Arundina. Nah, Pak, dari sisi karyawan lebih menguntungkan proses akuisisi atau merger, Pak? Dari kasus PT Paros yang dijual oleh RNI ke Kimia Farma, RNI mendapat dana segar hasil penjualan tersebut. Sedangkan seluruh aset Papros diambil alih Kimia Farma termasuk karyawannya sehingga tidak terjadi pengurangan karyawan. Oke, pertanyaan balik. Sebelum terjadi omnibus law, setiap pergantian pemegang saham kan harus dapat bayar pesangon, Bu. Tapi setelah omnibus law berlaku, itu merger akuisisi itu karyawan nggak dapat benefitnya. Itu aja simple, Bu. Karena ini memang untuk mengundang investor masuk ke Indonesia. Karena problem utama investor masuk ke Indonesia itu biaya pesangon yang secara undang-undang dulu itu mandatory. Jadi setiap pergantian pemegang saham, karyawan yang lama itu dapat pesangon 100%. Masalah dia nanti di pekerjaan apa enggak, itu lain cerita. Tapi umumnya, kan dulu kan mau kalau akuisisi kan harus di mereka bekerja lagi. Iya kan, Bu? Nah itu dia, jadi tapi itu buat investor itu jadi cost sendiri, sama kayak tadi saya bilang di Indonesia melakukan revaluasi kena pajak, sementara buku revaluasi itu kan dianggap modal, sementara undang-undang pajak modal kan nggak kena pajak.
Nah ini dia, jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang sometimes kontradiksi ya. Oke, makasih Pak Henry. Tapi saya nambahin nih Pak Henry. Kalau dari si cerita Bu Arundina tadi juga dari cerita Pak Bekti ya, Pak Pros, PT Pak Pros ini tuh kayaknya ceritanya diakuisisi ya Bu ya. Diakuisisi oleh Kimia Farma. Jadi memang tadi Pak Henry sampaikan aku. Dan dia akuisisinya kan berarti akuisisi saham, bukan aset. Iya. Nah, saham kan Bu. Dijual seluruhnya, Pak. Iya, itu saham berarti. Ya, saham. Diambil kan sama-sama berarti. TBK soalnya. Iya, itu dia. Tapi kalau dia ambil aset, perusahaannya Pak Pros itu masih ada. Tapi kalau Pak Prosnya masih ada, Pak. Masih ada. Jadi ya, anak perusahaannya Kimia Farma. Ya, ini jadi akuisisi. Jadi dia ambil sahamnya di atas. Bukan ambil asetnya. Kalau ambil asetnya berarti semua unit produksi mesin dari Pak Pros itu pindah jadi miliknya si Kimia Farma. Tapi kalau dia akuisisi sahamnya, berarti semua yang ada di dalam perusahaan itu jadi miliknya Kimia Farma, termasuk karyawan. Itu saya bilang tadi, dulu sebelum ada Omnibus Law, pergantian pemegang saham itu karyawan dapat pesangon. Nah, sekarang sejak Cipta Karya itu ada, itu nggak berlaku lagi. Itu. Jadi kos akuisisi kan jadi berkurang. Ya Bu ya? Ya Pak. Kalau untuk kasus Pak Pros ini, bahkan perhitungan asetnya Pak Pros ini adalah teman-teman SDM yang asli Pak Pros. Jadi di kami itu kan bisa terjadi mutasi antar anak perusahaan, Pak. Ya. Bisa jadi saya tetap ditempatkan kemana-kemana. Nah itu ditarik semua, Pak. Oh ya? Iya, seluruh SDM yang real memang mereka memang awalnya adalah karyawan Pak Pros yang kemudian saat proses ini terjadi ada di Surabaya, ada di Nusindo, ada di anak perusahaan yang lain, itu semuanya ditarik. Oke, jadi ada kasus unik juga. Contohnya kan kalau kita dulu bicara holding company, kita tempatin orang ke unit, tapi statusnya masih pegawai holding kan Bu ya? Iya toh, ditawarin pindah, itu minta pesangon tuh Bu. Tapi kalau statusnya dia PT Pak Pros diambil sama Kimia Farma, ya dia nggak dapat penyakit gitu Bu. Ya baik Pak. Ya karena menurut saya untuk kasus Pak Pros ini happy ending, Pak. Karyawan tidak ada yang lepas. Ya. RNI dapat dana segar, Kimia Farma juga langsung dapat keuntungan karena bisnis existing Pak Pros sudah luar biasa. Ya tapi gitu sih, Pak. Harusnya negosiasi sama mereka tambahin. Kalian boleh ambil unit produksi, tapi produk marketingnya harus dipakai sama RNI gitu loh. Iya kan, Bu? Ya, itu ada sudah ada tersendiri mungkin, Pak. Ya, harusnya itu ada cost and benefit-nya pasti ada. Ya. Pak Heri, sangat menarik Pak Heri Stangeng tadi menyampaikan. Saya Subekti, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, monggo, Pak Subekti. Tadi Pak Heri menyampaikan ketika pindah ke anak perusahaan, Bapak menyampaikan sebaiknya Bapak keluar aja, ada pesangon, nanti Bapak gabung lagi. Kan gitu, Pak. Memang itu peraturan undang-undangnya seperti itu ya, Pak, ya, Pak Heri. Yeah. Yang pertama. Yang kedua, kalau di RNI ini ada kebijakan, Pak. Jadi bisa dimutasi ke anak perusahaan, Pak. Jadi pertanyaan adalah kebijakan itu apakah seiring dengan peraturan yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Makasih, Pak. Kalau itu haknya perusahaan, Pak. Karena kan dia masih gini, waktu orang masukin kontrak sebelum terjadi corporate action, kan dibilang ditempatkan dimanapun unit usaha kan harus bersedia. Betul. Jadi sebelum terjadi akuisisi itu ya mungkin dari pindahkan dimutasi itu mah ke Pak Pros. Itu SDM yang tahu tuh, ya Bu ya. Betul, Pak. Yang saya tahu memang jadi perhitungan aset termasuk intangible asetnya adalah ya tadi teman-teman SDM yang teman-teman Pak Pros yang sudah di luar area Pak Pros ini diperhitungkan. Jadi ketika eksekusi ya mereka pulang gitu istilahnya. Ya. Pulang bisa beli mobil, Bu ya. Canda ya, itu benar. Tapi ya memang gitulah. Unik kok, M&A ini unik. Makanya saya bilang, bukunya itu cuma ada bicara prinsip, tapi pada saat eksekusi itu perlu keahlian-keahlian orang yang pernah ngelakuin. Kenapa? Itu saya bilang tadi, ini kayak ada, kalau kita mau operasi manusia di meja operasi, itu kan ada satu tim. Ya kan? Nah, butuh tim kayak gitu. Ada tim keuangannya, ada tim teknisnya, ada tim legalnya, ada tim outsourcing misalnya dari luar KJPP-nya, macam-macam. Nah, itu mereka yang melakukan due diligence. Sesuai sama TOC-nya, term of reference-nya, TOR-nya itu. Nah, itu nanti digodok. Nah, itulah dikasih ke manajemen.
untuk membuat decision. Tapi itu dari segi swasta. Tapi kalau dari BUMN itu biasanya ada policy dari kementerian karena bersifat strategis gitu loh. Jadi tim itu hanya untuk mengamankan aja dan harus sesuai sama peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Menarik Pak untuk klaster pangan Pak. Ini kan ya. Kemungkinan saya sih juga belum tahu Pak prosesnya apakah akan merger atau akuisisi. Karena kalau kita lihat RNI saat ini dengan 11 anak perusahaan ada di 3 pilar bisnis, ada di agro, industri perdagangan, distribusi dan perdagangan, dan ada pabrik alat kesehatan. Ditambah lagi dari nanti di klaster pangan sendiri ada beberapa teman-teman yang similar seperti SAS dan Pertani, Perindo dan Perinus, garam mungkin sendiri ya Pak, PPI dan BGR itu kan juga ada di kami, ada Nusindo gitu kan Pak. Jadi ini menarik sekali buat saya. Kebetulan saya juga background-nya akuntansi, jadi akuisisi merger ini menjadi sesuatu yang seru gitu ya Pak. Apakah akan proses awalnya menjadi akuisisi dulu, jadi RNI punya nanti sekitar 19 anak perusahaan. Setelah itu untuk yang similar-similar itu nanti apakah terus kemudian digabung? Atau ini menjadi menarik gitu Pak, karena 19 perusahaan itu ya sesuatu yang mungkin diginin aja Bu, kan tadi saya udah bilang dari awal kita harus mulai bicara yang spesialis aja gitu. Sekarang kalau dilihat awalnya RNI itu kuatnya di mana, kita nggak bisa belum bisa bilang tiga, pasti ada pertama apa? Pasti perdagangan tentu ya RNI. Dari lahirnya RNI memang sudah 4 pilar malah Pak dari ya, lahirnya yang paling utama rata Pak, jadi agro, agro, farmasi, dan distribusi perdagangan ini rata, Pak, kekuatannya, Pak, secara untuk di internal RNI ya, Pak, ya, kontribusinya, gitu, Pak. Jadi kalau saya bilang, kalau dari awal, maksudnya yang menghasilin revenue langsung, pasti perdagangan, kan, Bu? Kalau aku, ya butuh waktu. Itu maksud saya. Sebetulnya, gitu, salah satu backbone-nya Papros, Pak. Sebenarnya kita dengan kehilangan Papros juga kehilangan yang besar. Tapi enggak usah takut, Ibu bilang sama mereka, tapi produk lu tetap saya jual lagi. Kita yang distribusikan ya Pak ya. Iya itu, lalu kuncinya di situ Bu. Oke, makanya ya. Kalau bicara gitu kan kita lihat berarti RNI kan kuatnya dulu sebenarnya di perdagangannya. Kan? Ya, saat ini untuk di backbone-nya di perdagangan Pak. Tapi itu muncul yang lain itu karena untuk mengamankan jaminan atas supply yang didagangin, kan itu Bu intinya. Iya kan? Ya. Nah itu dia. Betul. Tapi karena terjadi repositioning, restructuring, atau holding company dari kementerian, mau nggak mau kan mulai di kelompok-kelompok klaster, lagu bilang kan, klaster besarnya, bukan klaster di RNI ya, klaster besarnya. Ya, sepakat. Betul. Okay. Nah, sekarang nanti bisa jadi perusahaan perdagangan juga akan di-merger lagi, kan ada RNI, ada Pertaniaga, atau apa, macam-macam kan, Bu? Perdagangan Indonesia sama BGR. Ya, itu dia. Ya. Ke depan tuh bisa terjadi itu. Itu dia, iya kan? Ya. Nah, siapa entity surviving kita nggak tahu. Yang pasti namanya perdagangan pasti akan dijadikan klaster, farmasi dijadikan klaster, gitu Bu ya. Kayak sekarang kan energi sudah jadi klaster sendiri. Nah, yang nanti bank belum, asuransi ntar lagi segala macam. Nah itu akan dibentuk gitu loh Bu. Oke. Nah ya. Nanti kalau itu sudah dibentuk, nah jadi kekuatannya di mana? Nah itu kita lihat. Itu kan lebih ke polisi pemerintah. Kalau BUMN kan kita nggak bisa bilang kami lebih hebat, kan nggak tahu. Karena grand strategi kan ada di pemerintah, gitu loh Bu. Nah, kita kan sebagai pegawai atau orang yang bekerja di BUMN ataupun stakeholder dari BUMN, tugas cuma satu, mengamankan policy strategik pemerintah. Gitu Bu ya. Nah, kembali lagi saya bilang, sometimes kadang-kadang program itu butuh yang namanya agent of development. Tapi nanti lama-lama kan dia jadi untung. Setuju toh Bu? Tapi yang pertama, jadi kadang-kadang itu saya bilang, post-merger itu atau akuisisi, 50% itu rata-rata banyak fail. Bukan fail dalam arti gagal, di luar ekspektasi. Nah itu butuh besar, contoh kayak Bank Mandiri kan butuh 5 tahun, jadi besar, gitu loh Bu. Ini Bank Syariah ini tinggal butuh berapa tahun, kita lihat, gitu. Gitu juga di perusahaan Ibu, gitu. Nah, tapi kalau Ibu langsung bicara, mau bicara ke industri pangan, saya kurang tahu apakah nanti berantem lagi sama PT Sandang Pangan, itu kan ada Bu ya, BUMN, segala macam, kayak gitu-gitu. Jadi memang akhirnya sementara kalau saya bilang sama teman-teman, kalau yang bisa kita lakukan kan pasti di anak usaha atau di cucunya usahanya RNI. Iya kan Bu ya? Tapi RNI sendiri kan itu lebih polisinya government.
itu dia. Nah itu kita lihat grand strategi dari pemerintah jalan kementerian. Tapi kalau memang pingin mau jadi industri pangan, pasti kan harus buat proposal dulu ke kekuatan ibu di mana, nanti disampaikan ke kementerian. Benar nggak Bu ya? Iya Pak. Ya, karena saya juga dulu sempat di pemerintah, tapi di restrukturasi aset semua Bu. Iya Pak, makasih Pak Henry, Pak Heru. Selamat. Nah, sebelum melanjutkan, saya tanya waktu dulu nih Mbak Ocha. Ini kita ada waktu berapa menit lagi? Ya, halo Pak Heru, kita bisa sampai 14.45 ya? Oke, 14.45 ya, sekitar ya. 7 menit lagi. Iya, nanti kita ada kuis sebelum kuis. Oke, baik. Kalau udah 14.45, saya boleh leave, Bapak ada meeting soalnya. Jam 3. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Baik. Oke, kita selesaikan dulu nih, Pak. Ada pertanyaan nih Pak Henry. Dari Pak Boy Sinaga, ini dari YouTube nih Pak. Saya mau bertanya tentang peleburan perusahaan sebagian. Jadi case-nya begini Pak, PTB merupakan perusahaan manufaktur di mana di dalamnya terdapat divisi A, divisi B, dan divisi C. Kemudian muncul PT A yang akan melakukan perluasan bisnis dengan membeli divisi B dari PT B, termasuk aset dan liabilities terkait divisi B juga tanpa membeli saham PT B-nya ya tadi. Nah pertanyaannya, apakah bisa dari transaksi di atas termasuk dalam akuisisi? Ya, itu akuisisi. Akuisisi itu bisa beli aset atau beli saham. Beli aset sebagian juga boleh. Itu saya bilang dari awal, dia punya misalnya satu grup usaha yang tadi disebut PT A. Punya bisnisnya kan dia supply chain. Oke. Okay? Dia ada misalnya 1, 2, 4, 5. Tiganya belum ada. Dilihat di market, ada orang mau jual yang bisa ditawar untuk beli yang tiga. Dia akan beli tiga untuk melengkapi dia punya bisnis model. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini kalau dari sisi ini, Pak, mungkin saya bantu ya. Jadi, si PTA ini kan harusnya dia mengakuisisi PTB. Artinya kan akuisisi itu kan PT ke PT, Pak. Oh, enggak. Beli saham. Enggak juga ya? Akuisisi. Bisa ke divisi ya? Aset boleh. Tadi, Pak, ya? Boleh aset. Boleh. Okay. Enggak ada masalah. Itu tailor-made kita sebut. Oke. Nah, potensi pajak yang akan muncul itu apa aja, Pak? Potensi pajak. Potensinya, potensi pajak. Jual beli kan pasti kena dong PPN. Ya, atas aset ya, bukan atas saham ya. Gitu. Kalau utang piutang kan masih nempel di perusahaannya dia. Jadi ya paling pajak aja PPN kan pembelian aset. Oke. Boleh. Halo, mungkin bisa saya tambahkan, Pak? Ya. Terkait dengan bicara tentang akuisisi sebagian. Tentunya kalau bicara akuisisi, tentunya harusnya 50 plus 1, betul gitu Pak? Saham. Itu secara, gini Pak, sometimes orang itu pengambil keputusan yang mengakuisisi Pak ya? Iya betul. Kalau Pak. Yang diakuisisi, aja pemberitahuan aja bisa, gitu loh Pak. Kalau ibarat mengakuisisi kan seharusnya mengambil alih Pak. Kalau kurang dari 50%, tapi tidak mayoritas Pak ya. Nah, itu tidak apakah bisa dikatakan akuisisi Pak? Tetap akuisisi Pak, kita sebut akuisisi. Oh, walaupun hanya membeli saham hanya mungkin 5%, 10%. Itu akuisisi kecuali perusahaannya itu menjual aset tuh. Oh, gitu Pak. Oke. Okay. Ya. Makasih Pak, makasih. Kan ini tergantung offernya siapa duluan Pak. Oh, yes. Okay, thank you Pak. Thank you Pak Henry. Sama-sama, terima kasih Pak Salim. Ya, Pak Salim direktur ini Pak. PT KIP Pak. Anak usaha RNI Pak ya. Iya betul Pak. Makasih ya, direktur Pak. Direktur semua nih teman-teman, Bapak aja sekarang pelayan masyarakat. Oke, makasih. Makasih Pak Salim. Ya. Oke, nah nih ada pertanyaan terakhir mungkin nih, dari Pak Giovanni. Kayaknya kalau ada giveaway atau peserta pertanyaan terbaik nih Pak Giovanni sama Bu Arundina nih ya, Mbak Ocha. Ya, nih Pak Giovanni nanya Pak, bagaimana cara mensosialisasikan change management pasca M&A Pak? Wow, ini nggak ada bukunya, ini nggak ada panduannya, ini lebih seni, ya Pak ya. Sometimes
orang bentuk manajemen kan bicara kelompok ya, atau tim, misalnya 5 BOD, maunya 5 BOD. Oke, satu di root kan captainnya, empatnya dia bilang, oh harus tim saya gitu loh. Itu satu. Kedua, kadang-kadang itu nggak bisa dilakukan karena masing-masing BOD kan punya keahlian dan kelebihan masing-masing. Ya Pak ya, bagaimana captain ini menyatukan sifat itu loh Pak. Ya, jadi makanya saya bilang, ini agak seni ya, nggak bisa kecuali dia boleh bawa satu tim. Tapi kalau nggak boleh bawa satu tim, nah di situ seninya Pak. Bagaimana mengenal mereka, bagaimana dia harus cepat adaptasi gitu loh Pak. Itu banyak sering saya alamin. Ya. Bagaimana penyesuaian diri. Nah kalau bisa dia cepat melakukan penyesuaian dan cepat punya visi dan misi yang jelas, dan harus dikasih target. Jadi masing-masing BOD itu harus atau manajemen itu punya KPI. Gitu. Jadi kalau seorang captain, dia masuk disuruh handle, 3 bulan pertama atau sebut 100 hari pertama, dia langsung udah punya target secara garis besar. Nah itu yang diterjemahkan ke dalam masing-masing BOD, dan BOD itu punya KPI masing-masing gitu loh Pak. Itu aja, change management harus gitu. Tapi kalau menyangkut bahwa prosesnya bagaimana, itu agak unik ya. Karena kadang-kadang bisa nggak kenal, tapi bisa kompak. Tapi kompak kadang-kadang pas masuk lihat barang beda-beda, ambisinya beda-beda lagi gitu loh. Jadi itu semua tergantung dari captainnya atau CEO atau dirutnya untuk memberikan target sendiri per direksi Pak ya. Gitu. Itu Pak Heru. Baik, Pak Giovanni, ada tanggapan? Udah Pak, makasih Pak. Saya terima kasih Pak. Makasih. Ya. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Lagi Pak Henry. Terima kasih banyak. Luar biasa apa namanya diskusi pada siang hari ini, cukup apa ini interaktif Pak. Jadi saya mungkin hanya menyampaikan jika ada apa kebutuhan atau ada hal-hal lain yang memang dirasa masih kurang, monggo kita bisa ajak untuk berdiskusi kembali Bapak Ibu semua. Jadi kami feel free bisa diundang untuk diskusi terhadap apa namanya diskusi tentang M&A, mumpun nanti ada valuasi di dalamnya, ada due diligence dan lain sebagainya. Nah mungkin tapi, sebelum penutup ya, mungkin saya ada boleh monggo Pak Henry. Cara melihat M&A itu sama dengan membaca ya, saya selalu ingatin ke teman-teman saya, mungkin saya bilang kucing makan tikus mati di dapur, sama kucing makan tikus mati di dapur. Itu beda, Pak. Kalau yang pertama itu kucingnya makan tikus, kucingnya yang mati di dapur. Tapi kalau dua, kucingnya makan tikus yang mati, tapi kucingnya hidup. Tapi kalimatnya sama. Jadi gitulah M&A, the art of M&A gitu loh, Pak. Hati-hati dengan cara kita berpikir, hati-hati dengan cara kita menyampaikan, itu tadi sebab sosialisasi juga, itu sangat-sangat kunci. Itu masuk bagian dari post-merger performance. Gitu terakhir Pak Heru dari saya. Udah? Pak Heru maaf masih di mute. Oke, terima kasih Pak Henry atas paparannya luar biasa. Kurang lebih 1,5 jam lebih kita berdiskusi. Saya sebagai moderator, Pak Henry, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Saya kembalikan acara ini ke Mbak Ocha. Terima kasih atas atensinya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry, Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Heru juga Pak Henry. Walaupun tadi PPT-nya dikit, tapi diskusinya banyak sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sepertinya memang ada kepentingan nih terkait M&A di RNI. Oke, untuk Bapak dan Ibu juga teman-teman yang telah aktif bertanya, jangan lupa untuk mengirimkan kontaknya, nomor handphonenya ke saya untuk pengiriman hadiah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir nih, yaitu bermain kuis. Oke. Okay.
pertanyaannya nggak sulit-sulit kok. Tadi sudah dijelasin juga sama bapaknya, beberapa materi dijelasin sama bapak, Pak Henry, dan juga waktu tanya jawab. Jadi saya harap banyak yang benar ya. Oke. Linknya saya bagikan di kolom chat. Apakah sudah bisa diakses? Oke. Saya share screen ya. Oke, sudah ada 4 orang. Masih saya tunggu ya, hingga seenggaknya 30% lah. Oh, ternyata dari tadi saya ngoceh masih di mute nih. Oke. Sambil menunggu nih saya akan coba panggil teman-teman berdasarkan PT-nya. Mohon berikan suara yang heboh ya. Oke. Dari PT PG Raja Wali 1, apakah ada pesertanya? Oke. Sepertinya masih sepi, kita lanjut ke PT PG Raja Wali 2. Apakah ada? Waduh. Ini sound saya yang bermasalah atau memang belum ya? Kita coba lagi deh PT yang lain ya. PT Raja Wali Nusindo. Sorry. PT Perkebunan Mitra Ogen. Apakah ada pesertanya? Wah. Oke deh, kita lihat aja yang ada ya. Dari PT Garam, apakah ada? Ada yang mute kayaknya. Oke deh, pada di mute ya. 14 orang dari 42 peserta, apakah sudah bisa kita mulai? 15 orang. Kita mulai dulu aja ya. Kalau gitu kita hitung mundur 5 sampai 1. 5 4 3 2 1. Mulai. Thank you.
Mi, kemudian Bu Antika. Untuk tiga pemenang pertama, jangan lupa mengirimkan nomornya ke saya melalui DM ini ya, atau bisa juga melalui Mas Hevel. Oke, demikian teman-teman, merupakan akhir dari permainan Den Quiz hari ini. Mungkin sebagai penutup, kita akan foto bersama nih sebelum kita liburan. Boleh ya dinyalakan semua kameranya, kita akan yel-yel dulu sedikit lagi. Masih ingat nggak yel-yel yang tadi? Saya nyontek dulu nih. RNI best practice sharing, semangat belajar meski sebelum liburan. Yes, oke. Okay? Boleh ya di-unmute semuanya, kita nyalakan kembali kameranya untuk difoto juga sebagai bahan laporan. Oke. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita mulai ya baca yel-yelnya, oke? RNI best practice sharing. Semangat belajar meski sebelum liburan. Yes. Oke, kita ambil fotonya. Foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu juga teman-teman. Untuk itu saya kembalikan kepada Mas Saiful. Terima kasih juga kepada Pak Henry yang telah menyampaikan materinya. Bisa dilihat dari antusiasme peserta ya, banyak yang nanya. Jadi presentasi itu sangat luar biasa sekali, Pak Henry. Baik, demikianlah webinar hari ini. Oh iya, sekedar info, untuk webinar selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Januari. Tentunya dengan topik yang berbeda dan yang lebih menarik. Oh iya. Akhir kata dari saya, selamat berlibur dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.